Hey, lagu, saya rekam video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Talha Masri daripada Fakulti Kejuruteraan Unimas. Dan kita sekarang sebagai volunteer daripada Yayasan Salam, kita sedang mengadakan aktiviti bersama sukarelawan mahasiswa Unimas. Saya sangat mendukung aktiviti seperti ini, di mana pelajar-pelajar Unimas Go Community, Unimas punya matlamat Go Community. Kita bersama-sama dengan penduduk di kampung Bunan Gegar. Aktiviti seperti mengecat bangunan, membersih kawasan sekitar, bersama penduduk bersukaneka, dan kita ada juga menghulur bantuan kepada mereka yang memerlukan. Di samping itu, kita juga mengadakan aktiviti beriadah, mandi di sungai bersama-sama. Lepas itu, pagi tadi kita bersama-sama dengan penduduk menanam padi. So, aktiviti seperti ini sangatlah interesting. Di mana pelajar-pelajar jadi mas mendapat pengalaman baru. Malam tadi kita bersama dengan penduduk juga, terutama dengan tuan rumahnya, ketua kampung. Kita mendapat maklumat sejarah tentang Bunan Gegar, dan banyak soalan ditanya daripada mahasiswa Unimas. Jadi bagi saya lah, saya berpandangan bahawa aktiviti seperti ini harus diteruskan. Dan untuk pelajar-pelajar Unimas yang lain, kalau boleh, please join us. Okay. Untuk hari ini, kita bersama-sama dengan Yayasan Salam. Dan saya sebagai pensyarah di Fakulti Kejuruteraan, kita pun sebagai volunteer Yayasan Salam. Dan kita berjumpa di Bunan Gegar. So, itu saja komen dari saya. Terima kasih. Thank you.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya Wimizi bin Walid, merupakan pelajar kaunseling tahun akhir. Saya ingin berkongsi beberapa pendapat mengenai program ini. Program ini sangat, terutamanya program jelajah kesukarelawan bakti siswa ini sangat bagus dan sangat bermanfaat kepada pelajar terutamanya dan ahli kelab SMU dan juga kepada masyarakat di Kampung Bulan Gegak ini. Kerana para pelajar di sini, kamilah diberi dedahan untuk melakukan beberapa kerja sukarelawan, cuba hidup dan bergaul macam mana tidur di rumah panjang. Ini merupakan secara personally first time lah. Walaupun saya orang Sarawak, ini first time saya sepanjang umur saya 26 tahun saya tidur di rumah panjang. Okay, dan juga hari ini juga di samping bersama dengan kelab SMU, kami Yayasan Salam juga datang beberapa pegawai daripada Yayasan Salam telah turut serta melakukan program sukarelawan di sini. Dan saya kata SMU dan Yayasan Salam berpisah tiada. Maju jaya. Padi paya, skim paya miling lah, skim paya miling. Iya. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, inilah antara aktiviti kita pada hari ini yang di mana sekumpulan sukarelawan mahasiswa melakukan kerja aktiviti masyarakat. Ini adalah projek skim paya miling yang dihasilkan oleh penduduk Kampung Bulan Gegak. Jadi
untuk adik-adik, kalau nak masuk bersukarela, masuklah kelab mahasiswa UNIMAS ini. Kerana inilah antara tarikan aktiviti yang akan kita lakukan bersama nanti ya. Jangan lupa join ya. Okey, itu saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman dari Magelang, merupakan ahli baru SMU dan merupakan pelajar tahun pertama. Ini merupakan program pertama yang saya sertai semenjak saya menjadi ahli SMU. Sepanjang program ini saya telah banyak belajar erti kesyukuran, kerjasama, kasih sayang dan rasa belas kasihan. Sepanjang program ini saya telah mengenali banyak tentang budaya penduduk di sini, tentang cara hidup mereka, dan saya berasa amat berbesar hati kerana penduduknya, semuanya rata-rata penduduknya sangat beramah dan mesra. Saya juga berasa pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan adalah pengalaman bersama adik-adik. Hai. Pengalaman bersama adik-adik. Saya telah setelah banyak melakukan aktiviti dengan mereka, rasa kasih dan sayang itu sangat terasa di hati saya. Dan saya menggalakkan pelajar-pelajar baru, terutamanya pelajar tahun 1 untuk menyertai kelab sukarelawan mahasiswa UNIMAS ini kerana banyak pengalaman yang akan ditimba sepanjang menyertai kelab ini. Terima kasih.